Nah, Kang Bro, di IWB sekarang, di IWB lagi depan, IWB maksudnya ini adalah generasi MT25 2020. Mohon maaf, Mas, mungkin ya 2021 IWB belum mendapatkan karena memang belum datang ya dari Yamaha. Jadi IWB akan share buat sampai semuanya warna yang 2020 dan sampai juga bisa beli kok yang warna ini ya. Jadi ini adalah MT25 yang memang sebenarnya supply dari Yamaha itu nggak banyak, Cak. Informasinya nggak terlalu banyak sehingga kalau sampai beli motor ini harus based on request biasanya. Jadi ini di Yamaha SBW, IWB udah share sama semuanya. Ini di gudangnya dan alhamdulillah ini ada MT25. Gila nih mukanya, Kang Mas. Mukanya ini ciri khasnya tuh benar-benar galak banget sih, ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sosoknya, ini Pro-G-nya. Ini Pro-G, sementara ini adalah DRL-nya. Jadi kalau kita nyalakan, yang nyala ini ya sayang banget enggak bisa kita nyalakan, Cak. Jadi tapi pasti sama udah tahulah. Jadi ini yang bagian atasnya itu DRL, sementara yang Pro-G-nya ini bagian lampunya. Cak, sampean hati-hati dengan Pro-G ini karena harganya mahal. Kalau nggak salah harganya sekitar 2 juta setengah ini. Hanya ini aja. Makanya sama jangan pecicilan kalau naik motor ini ya, karena memang sekali lagi ini Pro-G yang cukup mahal ya. Kita lihat dari sini. Tuh, sosoknya galak banget ya. Sementara untuk atasnya sama lihat visornya minimalis, beda dengan MT15. Jadi visornya seolah-olah menyatu dengan bagian casingnya sini. Kemudian kalau kita lihat di bagian atasnya ini, Cak. Bagian atasnya ini ada perbedaan ya. Jadi visornya nggak langsung nutup dari, nggak nutup ke atas sampai speedometer nggak. Tapi dia hanya dari sini, baru di sini nyambung untuk yang, tuh lihat, bagian speedometernya ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh begini sosoknya. Nah, galak kan? Weh, sampai kalau nanya ke IBPP ya dengan sosoknya ya, galak tenang, Cak. Kalau sama nanya, IBPP suka banget dengan bentuk mukanya. Kita akan bahas terus nanti. Sampai ke belakang. Nah, ya kan beda ya dari yang versi 2021 sama yang versi yang lama itu abu-abunya beda pendekatannya. Lebih galak yang lama, Mas. Malah lebih banyak lebih galak yang lama menurut IBB. Tapi nggak tahu sih selera. Kalau itu agak terang ya. Jadi, kita lihat dari sini. Jadi kalau kita perhatikan bagian Pro-G-nya itu ada semacam dagu di sini dan ada pipi juga di sini. Jadi ini pemanis sebenarnya ini adalah cover ya untuk memproteksi daripada Pro-G-nya. Jadi kalau kita perhatikan ini ada dudukan plat nomor, lalu suspensi upside down 37 mm, dan juga kalau kita lihat dari fendernya ada bolong di sini. Jadi dibuat sedemikian, dan kalau kita lihat dari samping sini seperti ini. Nah, oke, pelek-peleknya sama dengan R series yang pasti, karena memang banyak common part yang digunakan pada MT25 ini untuk R seriesnya. Dan kalau kita lihat bagian radiatornya, Cak. Radiatornya ada cover kiri kanan dari plastik. Jadi kalau kita perhatikan radiator covernya cukup apik. Ya, jadi bukan full cover sih. Sebenarnya ini satu kesatuan dari desain, tapi sebenarnya berfungsi juga sebagai cover juga memproteksi. Jadi kalau kita lihat ini ada baut L di sini. Lalu kalau kita perhatikan dari samping ini adalah pemanis ya. Jadi penutup daripada radiator. Surutnya di sini, surutnya ada kisi-kisi masuk ke sini. Ini memang nggak ada fungsinya, ini hanya hiasan aja ngeblong ke sana. Jadi ini kayak semacam rem air gitu ya, masuk ke dalam air fin gitu. Dan ini juga bolong sah di atas sini, nah, kayak gitu. Ini MT25 yang generasi 2020. Kalau kita lihat dari samping cover-covernya memang banyak layernya, kemudian bagian sini ada protektor dari covernya dan memang looksnya jadi kelihatan galak dan keren. Tapi harus akuin. Dari sini kita lihat benar-benar mantap jaya. Itu belum, Cak. Kalau kita lihat dari atas makin gendeng kentir tenan. Untuk engine-nya yang pasti masih 35, sekian PS. Jadi tepatnya 36 PS dan engine-nya itu adalah common part atau common engine dengan R series sekali lagi. Dan kalau kita kalau sampai nanya bagaimana dengan
feel daripada riding yang pasti beda ya, secara mapping itu beda dengan R series, di mana untuk yang MT25 itu lebih ke torsi, jadi mappingnya berbeda walaupun sama engine ya. Kemudian di sini ada undercoil-nya, undercoil sini ya, jadi undercoil-nya tidak di clear sama sekali, jadi modelnya ngedoff gitu. Ini sih di, di clear cak, ini ada catnya tapi ngedoff. Kemudian kalau kita lihat dari atas seperti ini, jadi sambung-sambungannya apa-apanya mantap dari sini. Joss, Ibe suka banget ya dari bagian sini, mantep, jam legenda. Ibe sebenarnya sudah pernah share ke sampean semuanya review mengenai MT25 ini, tapi yang warna silver kalau nggak salah waktu itu udah cukup lama pada saat Ibe review MBTEC kalau nggak salah. Nah, kita lihat dari atas, ini yang paling istimewir cak. Jadi bosone istimewir dari sini cak. Eden. Ini kalau sama lihat tangkinya tuh gede banget. Tangkinya tuh kalau kita lihat dari atas, jadi kalau sampai nongkrong di atasnya nih, tangkinya bener-bener kayak muskuler setengah modar gitu. Isi bosone muskuler setengah modar. Wes muskuler setengah modar, bayangin aja. Kayak opo rasane. Nah, berarti saya akan coba zoom out dum kayak gini. Tuh, sosoknya kayak gini. Dan sampean bisa lihat bagaimana muskulernya, bagaimana lebarnya bagian tangki ini. Dan tangki ini kalau kita lihat dari atas ada surutnya di sini nongol, jadi feel-nya kayak big bike banget. Dan surutnya ini di baut ya, di baut ada kunci L. Sampai bingung ngebautnya apa maksudnya nih. Di baut, dan kalau kita lihat kombinasi dari casingnya cak. Casingnya di depan ini warnanya adalah biru, sementara di belakang adalah warna matte. Jadi black matte, di depannya biru. Dan sini ada lambang biasa MT series. Jadi WP paling seneng nih kalau nongkrong di atasnya ini, gila, keren banget. Perasaan tuh udah rasa gini cak, kita belum ngaca tapi perasaan udah keren. Dan WP paling suka lagi adalah motor ini sudah dibekali dengan lampu sen LED, itu yang penting. Di saat motor lain masih belum. Jadi Yamaha untuk LED, untuk motorsportnya masih yang MT25 ini. Kita harapkan sih nanti diaplikasi ke semua motor lainnya ya, karena memang keren sih untuk LED itu standar lah, karena Honda juga sudah menggunakan LED ya kan. Ya nggak cak? Ini untuk dari, kita lihat speedometernya. Speedometernya kotak ya, yang pasti ada ya, ada shape-nya di sini. Dan juga masih belum smart key atau keyless. Bosannya sampai mumet ya, gemleduk ya, smart key atau keyless. Dan kalau kita lihat dari racernya cak, racernya cukup tinggi, khas dari MT series. Dan di sini ada semacam kayak rubber atau ya, kita lihatnya semacam mounting supaya vibrasinya lebih baik ya, artinya tidak banyak vibrasi. Lalu di bagian sini khas ya, engine kill-nya khas MT series. Kemudian ditarik ke bawah ini adalah ke atas, engine kill, mati. Di sini engine on, dan di sini baru starter. Jadi gitu sistemnya, sebelah kiri pass beam, low high beam, kemudian klakson, klaksonnya kecil dan mungil cak tombolnya, jadi minimalis. Sementara kiri kanannya ya seperti ini modelnya untuk lampu sen ya. Jadi gitu, kita lihat dari atas seperti ini, boom. Nah, keren ora, keren gak cak, ya kan. Ini sampai IWP bingung nih, ini tuh jagangin, dia tuh jagangin. Ini dia, oke. Wah, di shoot nih kayaknya nih. Oh, live, astagfirullah. Dua. Oke. Jadi cak, pokok ijo gandos. Wis mangan durung? Sarapan dan mangan ya, jolali. Nah, jadi kalau kita lihat dari jauh begini cak, sosok dari MT25 galak banget. Unfortunately, sekali lagi ya, unfortunately. Nah, lagi-lagi nih, unfortunately garangnya depan ini tidak diikuti dengan belakang. Kita di belakang seperti suguin desain yang apa ya, masih menyisakan sebelumnya R25. IWP jujur cak, nggak habis pikir dengan desainer Yamaha, kenapa nanggung gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari atas, dari depan, dari sini ke depan, wah, galak setengah modar cak, pokoknya IWP klepek-klepek lah, harus IWP apa, acungin jempol begini. Tapi lihat belakangnya, kenapa gitu ya, jadi kayak nggak sinkron rasanya. Ini opini pribadi, bisa saja IWP bilang kurang sinkron, tapi sampean katakan keren, IWP nggak tahu itu. Jadi yang pasti, IWP ngerasa bahwa feel touchingnya itu kurang maksimal gara-gara belakangnya. Kalau saja belakangnya digunakan atau setidaknya nyomot dari MT15, pasti lebih sinkron. Itu menurut IBB. Lihat saja belakangnya benar-benar R series 2014 ya. Jadi dari MT, memang sih kalau kita lihat MT series juga di belakangnya sini. Tapi sekali lagi, entah kenapa di aplikasi ke sini kurang cocok menurut IBB. Jadi ya terlalu menjorok, terlalu panjang cak. Jadi kalau kita lihat dari samping nih, lihat aja, jadi terlalu panjang gitu loh, bokongnya terlalu panjang, dan ya nggak sinkron aja sih ya, jadi nggak maksimal. Tapi ya sekali lagi, semoga saja ke depan Yamaha bisa memberikan yang maksimal lah kasarnya. Dan kalau kita lihat belakangnya ini, blacknya black apa nih, lihat nih, blacknya black matte yang pasti sesuai dengan tangki yang tengah situ.
dan hingga sini. Dan di sini oleh Yamaha hanya diberikan pemanis di bagian belakang. Ya, jadi inilah MT25 versi 2020 yang dijejerkan dengan lain-lainnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Oke. Harganya MT25 ini di angka 55 jutaan sekarang ya. Jadi kalau sampean pengin bisa langsung merapat ke Yamaha SBW. Sementara ini adalah warna yang 2020. Itu warna baru belum datang, Cak. Jadi nanti disusun sampean semuanya aja lah ya. Ini sama lihatin, sama lihat nih, Cak. Aduh, lemes sih. Ya, depannya sangar banget. Keren banget. Cus gandos lihat nih. Gue pengen puterin buat sampean ya. Warna yang biru abu-abu. Ya. Ini suka banget yang bagian ini loh, dari bagian sini. Pokoknya dari tengah ke depan. Mantep banget. Keren abis, jos gandos. Nah, jadi kayak gitu. Moncongnya seperti ini. Jadi kombinasi warna black, matte dan abu-abu. Oke, dari atas. Keren toh? Keren lah. Ya, iskono aja, ayo. Oke, sampean sudah gamblang kan, dibeberkan untuk MT25 versi 2020 yang warna blue grey. Sementara ada warna baru 2021 yang akan IBBSR nantilah, karena Yamaha SBW belum datang dan memang belum disuplai oleh Yamaha. Kita tunggu nanti. Dan kalau sampean nanya bagaimana MT25 Cak IWP, MT25 adalah motor yang paling enak, motor naked paling enak yang dirasakan, karena memang pasaran atau pilihan kita nggak banyak, Cak. Hanya ada Z250, Z250 yang lama itu. Jadi kalau sama nanya bagaimana handlingnya lebih enak ini, kalau Z250 yang lama itu kan agak rada challenge, Cak. Jadi agak lupa ya, buat lurusin tapi buat belok-belok itu agak ya agak ngelawan dikit lah. Kalau ini enggak, kalau ini enak banget, nurut banget. Di luar kontroversi mungkin kurang maksimalnya desain dari belakangnya yang kenapa harus sama dengan sebelumnya, tapi ini motor enak banget buat harian. Engine-nya, pickup-nya oke, vibrasi mulus, halus ya. Dan juga yang pasti motor ini tampang depannya jos gandos tenan. Harga dijual Yamaha di angka 55 jutaan. Monggo sampean merapat ke Yamaha SBW jika sampean naksir dengan MT25 ini. Dan ingat, Cak, MT25 adalah motor based on pesanan. Rata-rata supply dari Yamaha tidak banyak. Jadi menurut informasi dari Yamaha SBW memang kalau kita kalkulasi mungkin sebulan nggak sampai ya, 3 atau nggak sampai lah. 3 aja nggak sampai. Artinya sampean kalau memang pengen kontak aja Yamaha SBW, iden aja. Monggo gitu aja sih, Cak. Ya, ngomong-ngomong Mas. Informasi IWP ya. Matur sekali lagi sampean sudah setia dengan IBB. Kalau suka dengan video ini jangan lupa sampean like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat motu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.